Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ali Aja. Ya, di sini akan mencoba mengeser cara melakukan perlatihan di kartu prakerja dan mekanismenya bagaimana. Ya, bagi yang mungkin baru masuk gelombang 3, ini gelombang 2 sudah mulai pelatihan. Ya, kita langsung saja ke Google Chrome. Seperti biasa, kita masuk ke link prakerja.go.id. Nanti akan saya tulis di deskripsi. Ya, pertama-tama kita masuk ke akun kita. Ya, ini saldo sudah terpotong kemarin melakukan pelatihan. Ini akan mencoba melakukan pelatihan lagi. Kemarin mengikuti skill akademi, sekarang mencoba di Kemnaker. Ya. Nah, ada rekomendasi dari teman-teman di Prodigi. Ya. Kita cari Prodigi Mitra Kerja. Kita ketikkan. Ya, bagi yang belum mendaftar ini ya, ini biasanya karena saya sudah mendaftar akun, biasanya daftar dulu di sini ya. Bagi yang belum mendaftar, setiap mitra itu harus mempunyai akun. Kita kalau ke Kemnaker ya harus mempunyai akun Kemnaker, baru mau ke Prodigi apa ya, atau ke Skill Academy ya, kita daftar akun Academy. Ini seperti ini ya, cuma untuk informasi saja. Kita kembali ke latihan, kita cari ya, mekanisme kita daftar akun dulu baru kita mencari apa yang kita akan kita ya, sesuai kemampuan kita atau keinginan kita untuk mengikuti desain apa itu, mengikuti pelatihan. Ini Prodigi, kita cari Prodigi Prodigi. Ya, desain dan grafis ini kita coba ini saja dulu, desain dan grafis. Cara daftarnya ini, kita daftar di sini, klik kemudian daftar sekarang. Apakah kamu yakin mendaftar latihan ini? Lanjutkan. Kemudian kita masukkan nomor kartu prakerjanya ya, ini saya sensor. Nah, ini amat penting. Kok nggak mau, ini gimana
tidak bisa kita cari yang lain. Ya, sambil menunggu bisa like dan subscribe channel Ali aja. Silahkan yang belum subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Animasi. Oh, ternyata kalau kemarin yang saya mengikuti, youtuber ini kok belum selesai, merasa sudah selesai. Sudah selesai, entah kenapa belum bisa mengikuti. Belum bisa mengikuti kelas yang lain. Padahal ini sudah selesai semuanya, ya. Atau nunggu ini dapat sertifikat ini, mungkin nunggu sertifikat ini nggak bisa, nggak tahu lah. Ya, sekian dari saya. Ternyata belum bisa, tiga sertifikatnya masih kosong, padahal saya sudah kemarin sudah melakukan
pelatihan karena belum, mungkin belum diproses di sertifikat dashboardnya, padahal sudah mendapat sertifikasi, ini belum bisa melakukan pelatihan lain. Padahal pelatihan saya sudah selesai, sudah centang hijau semua, dan ini sudah 100, progres kelasnya sudah 100% padahal ya. Kita tunggu informasi selanjutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.